Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelku 83. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti nada dering ya saat SMS masuk. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channelku 83 segera subscribe channelku 83. Oke, langsung aja menyingkat waktu. Kita masuk caranya yang pertama, kita masuk ke pengaturan. Nah, pengaturan di sini ada koneksi, suara getar, pemberitahuan, tampilan. Nah, kita masuk ke suara dan getar. Oke, lanjut kita masuk ke suara notifikasi. Nah, dari sini kita akan mengganti. Nah, ini untuk SIM 1. Nah, nadanya gimana ketika ada SMS? Nah ini kita. Nah. Nah, ini kita ganti ini. Lanjut untuk yang SIM 2 ketika ada SMS. Nah, ting ting. Nah, ini ya good news. Kita ganti. Oke, cukup mudah bukan? Tinggal masuk di setting pengaturan suara dan getar, lalu masuk ke suara notifikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.